Saudara, selain hewan kurban, harga cabai merah di pasar Kota Lok Semawe juga mengalami kenaikan drastis sejak 2 pekan terakhir akibat minimnya pasokan cabai lokal, sehingga persediaan cabai dipasok dari luar Aceh pada Senin pagi. Sejak 2 pekan terakhir, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah di Kota Lok Semawe terus menanjak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari harga sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Melonjaknya harga cabai merah di pasaran diakibatkan mulai berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi cabai, baik dari daerah Aceh maupun dari luar daerah. Akibat kenaikan harga cabai, kini pedagang di pasar Kota Lok Semawe sepi pembeli. Berbeda dengan minggu lalu, pedagang masih menerima banyak permintaan dari para warga Kota Lok Semawe. Jadi harga cabai naik. Penyebabnya kalau cabai kena hujan. Kena hujan, jadi cabai lokal juga nggak ada sekarang. Pembeli menurun sekarang? Menurun. Selama ini, permintaan cabai merah di Kota Lok Semawe mencapai puluhan kilogram setiap hari. Dan pada waktu-waktu tertentu, permintaannya bisa mencapai lebih tinggi, sehingga berdampak terhadap harga jual. Sikri Maulana, Kompas TV, Lok Semawe.